Belakangan percakapan publik riuh rendah dengan pemindahan ibu kota, betul? Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berharap pemerintah harus mempertimbangkan secara matang aspek dan dampak sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Sandi mengaku sebagai mitra yang kritis dan konstruktif, dirinya ingin memastikan segala keputusan dan kebijakan yang pemerintah keluarkan berpihak kepada seluruh rakyatnya. Ini yang harus kita garis bawahi. Persiapannya harus mantap, pembiayaannya seperti apa, lapangan kerja yang diciptakan untuk siapa, bagaimana dengan dampak kepada ekonomi ibu-ibu, emak-emak rumah tangga, bagaimana analisanya, pembahasannya siapa saja yang dilibatkan. Menurut Sandi, pemindahan ibu kota saat ini tidak serta-merta dapat mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. Mantan calon wakil presiden itu mengatakan, hal yang paling krusial saat ini adalah kemerdekaan ekonomi rakyat Indonesia. Pemindahan ibu kota ini tidak serta-merta mendorong aktivitas perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini prioritas atau bukan? Bukan. Berarti kita taruh dulu di samping. Jangan terlalu banyak dibicarakan dan menyita perhatian publik, karena lebih banyak masalah yang lebih sangat-sangat esensial, yaitu kemerdekaan ekonomi.